Ya, oke, Francis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miras Tebak. Oke, saat ini kita berada di Bin Plus ya. Oke, kan aku dulu pernah nge-reviewnya dari Chesway hingga ke Bintaro. Waktu itu pakai bus yang Kopaja yang udah tua ya, yang biru muda itu lah pokoknya. Udah lama sih videonya tuh. Kalau kamu penasaran, kamu bisa klik di atas ya, Francis. Jadi kalau dari Bin Plus kita harus naik ojol. Kalau mau naik bus Transjakarta, dan itu adalah alternatif kalau nggak ingin padat di KRL ya, Francis. Jadi kali ini aku akan nge-review naik 8E, rencananya gua hingga ke Blok M ya, Francis. Kalau nggak ke Blok M ya paling ke CSW 2 aja, Francis. Ya udahlah, kita akan ke sana, dan aku sebenarnya lagi nunggu ojol ya di dekat Mi GM, Francis. Oke, besar deh, let's go. Nah, jadi kita mau naik Transjakarta itu kan kita harus naik ojek online ya, Francis. Jadi kumpulnya itu di ini, Bakmi GM. Nah, ini ya. Kayak udah baru sampai nih. Nah, ini kayaknya. Jadi gua naik ojek online dulu ke Bintaro ya. Tadi aku milihnya ke Masjid Bintaro Jaya namanya. Perbatasan antara Tangerang Selatan dan DKI Jakarta. Jakarta Selatan, sorry. Nanti mau di Masjidnya apa di mananya, Pak? Kenapa? Mau di Masjidnya apa di mana? Di Transjakartanya ya. Masuk perbatasan ya. Oh ya, ini udah masuk Jakarta Selatan ya, ini perbatasannya. Soalnya Bintaro kan terbagi Tangsel sama Jaksel. Oke, akhirnya kita tadi udah sampai di sini ya. Jadi kita startnya dari sini kalau naik koridor 8E. Nah, ini ya busnya kita akan naik, yaitu Transjakarta rute Bintaro Blok M. Ini menggunakan operator JDM ya, Francis. Oh ya, bus ini kan dia deket banget dengan jalur rel kereta ya. Nah, itu ada KRL lewat tuh. Jadi startnya di halte Bintaro. Nah, ini ya. Akan kita naik. Oke. Okay. Tadi enaknya naiknya di mana ya? Kalau lebih depan enak sih. Okay. Ada safety belt ya. Udah, kita naik ke sini aja. Oke.
Nah, jadi kayak gini, kalau kita di depan, oh ya, pastikan kita pakai safety belt ya, kalau kita naik bus koridor 8E ini. Nah, jadi untuk transmisi ini kan matic ya busnya. Nah, ini. Dan safety belt-nya ini mirip kayak di pesawat ini. Oke. Kalau ke kiri itu adalah penyeberangan dekat lintas kereta ini. Nah, kita lagi nunggu keberangkatannya nih. Ini masih sekitar jam 5 sore nih. Thank you.
MPN 177. Kita berada di Pasanggrahan. Thank you.
Samosir itu juga ada, ini adalah makam Bung Hatta ya, yang ada rumah gadangnya itu. Nah itu adalah makamnya Bung Hatta di situ, di TPU Tanah Kusir. Ya benar, ini wakil presiden pertama Muhammad Hatta di sini dimakamkan di Tanah Kusir.
Bisa transit ke Gondang 89A.
Halte Kebayoran sekarang namanya. Ya benar ya, Halte Kebayoran. Antrinya banyak banget untuk Blok M. Bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next.
stop, Kejaksaan Agung. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Lihat berikutnya dalam CSW2. Langsung ke Blok M. Nah, ini kita sekarang berada di perempatan CSW. Ya, ini M Blok 1 juga nih kalau 8A. Taman Marta Tiahaho. Periksa Marta Tiahaho. Wah, M Blok ramai banget tuh. Ya, ini bentar lagi kita ada mau sampai di Blok M. Jadi kita mau masuk terminal Blok M ini. Kodenya di sebelah situ, error ya. Ya, ini kita dapat sampai. Kalau di depan ini kan kita harus pakai sabuk pengaman ya. Nah, ini kalau kita berada di depan bus. Akhirnya kita udah sampai di ini ya, terminal Blok M. Ini kita berada di terminal Blok M platform 3 atau di jalur 3 ya, Francis. Ini pas hujan juga
Aduh, ini nggak ada tempat kanopinya juga nih soalnya. Ini kita nyari tempat teduh dulu. Banyak ya bus yang standby. Di sini juga ada koridor 6U dan depannya itu kayaknya 8D yang ke Joglo. Kalau Joglo dia pakai Maisari Bakti. Kalau di hari biasa dia pakai Lodek ini, Scania. Dulu kan pernah sempat pakai bus ini, bus mini Trans Qantas Bima Brances. Bus yang kita naik itu tadi operatornya ini ya, JDM. Aduh, hujannya parah banget. Ups. Aduh, akhirnya. Aduh. Hujan, pas hujan juga kita sampainya. Kita pas ya 1 jam. Tadi kita berangkatnya jam 5 dari Bintaro. Tapi Bintaro yang nggak di Tangsel ya, melainkan di Jakarta Selatan deket masjid, Masjid Bintaro Jaya, Masjid Jami. Jadi kalau misal dari BN Plus ya kamu harus naik ojek online sih kalau mau naik Transjakarta 8E. Cuma kalau naik KRL takutnya padat. Jadi ini adalah alternatif kalau kamu nggak ingin padat naik KRL ya, misalnya mau ke arah Tanah Abang. Jadi kebetulan gue mau nge-vlog ke Blok M sebenarnya, naik 8E dari Bintaro. Dan aku baru habis nge-vlognya tuh di ini, Bin Plus ya. Pas nge-vlog tips ke Bin Plus dari stasiun Tebet. Nah ini kita udah sampai di terminal dan jadi kayaknya kita sampai sini aja ya untuk vlog kali ini. Yaitu kita sudah nge-review mengenai rute Transjakarta Koridor 8E. Oke, beresis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu kita sudah nge-review mengenai rute Transjakarta Koridor 8E. Dulu kan kita udah pernah nge-reviewnya dari CSW ya, nggak dari Blok M. Dulu kalau nggak salah sampai ke masjid, gue lupa sih, waktu itu pas lebaran kalau nggak salah tuh aku pernahnya tuh. Dulu tuh pakai bus yang ke Aceh, yaitu Kopaja, operatornya. Yang bus yang biru muda itu loh, yang kretek-kretek itu mesinnya. Nah sekarang itu kan busnya udah bagus, yaitu sekarang busnya pakai bus JDM operatornya. Yang kita gunakan yaitu naik yang 1Q. Nah aku kan udah pernah nge-review yang 1Q ya, yaitu yang dari Blok M hingga keropoannya itu di halte Cempaka. Kalau penasaran kamu bisa klik di atas ya untuk ini ya. Ya udahlah, mungkin itu aja ya untuk vlog kali ini. Dan sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya agar mendapat notifikasi biar aku tetap semangat untuk membuat konten. Jadi untuk tripnya tuh ya hampir 1 jam. Tadi macetnya tuh pas di TPU Tanah Kusir. Yang pas aku cek di Google Maps kan agak coklat ya. Tapi kayaknya cepet banget tadi tuh kita sampai ke Blok M. Dan kalau menurut aku itu memang ya wajar sih, masih wajar kalau 1 jam, kalau 2 jam udah keterlaluan banget kita sampai ke Blok M. Jadi kita ke Blok M itu kita hanya sejam doang kita dari Bintaro. Dan untuk koridor 8E itu kamu bisa transit di halte Kebayoran sama halte CSW 2. Kalau Kebayoran itu bisa ke koridor 8 atau 9E, atau kalau mau ke Ciledug atau Puri Beta bisa naik rute 13 ya Francis. Ya udahlah, untuk CSW 2 tuh kamu bisa ke halte CSW 1, Kejaksaan Agung, ASEAN, dan stasiun MRT ASEAN. Nah, jadi kayak gitu aja ya untuk video kali ini, Brancis. Dan terima kasih sudah menonton di channel Prestingwalk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.